Kita ada ni dia. Tauke. Tauke. Yes, akhirnya. Okey, Tuhan, Ozlin, Kak Miza, tak apa eh. Kita tanya Tauke dulu. Kau dah boleh tengok halusinasi ya, bagus. Okey, Tauke. Untuk... Dia tengok aku rasa tau. Oi. Itu bukan dia orang, itu saka kau tu. Okey, okay. Untuk super spontan superstar. Yes. Ini dah musim yang ke berapa? Lima. Kali ke berapa ni Tauke masuk? Tiga. Tauke masuk. Yang ketiga. Dah masuk eh. Tak pernah tak masuk. Tak pernah. Ya, pandai-pandai je. Suka hati yang ketiga. Betul. Tak pernah tak masuk. Tak pernah tak masuk eh. Dan dengar kata dia kali ni menjawat jawatan ketua, ketua kumpulan. Ketua kumpulan. Yeah. Harimau hipster. Harimau hipster. Harimau. Harimau hipster lawan dengan monyet, monyet mafia. I lagi suka harimau hipster. Harimau hipster lagi bagus lah. Macam lagi cool lah nama tu. Terima kasih eh. Nama je suka. Oh, nama. Itu okay, tujuan okay. Nak pegang ke apa tadi tu? Terima kasih eh. Tak ada lah. Tak ada. Habit. Habit. Okay. Isn't tu hosin lah tu? Iya ke? Sorry. Nyat-nyat. Sorry nyat. Okay. Okay, boleh cerita sikit kelainan super spontan tahun ni dengan yang lepas tu. Apa lain dia tahun ni? Kelain. Okay. Kelainan ni yang pertama adalah tema. 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 Kita sebelum ni kan kita tengok ada wrestling. Yes. Lepas tu tema kungfu. Dengan silat. Ada silat. Sekarang? Untuk tema tahun ni, diorang buat macam survival lah. Macam dalam hutan punya? Dalam hutan lah. Camping, boot, macam tu lah. Mula bersiaran pada 5 Ogos. 5 Ogos, Jumaat, 10 malam. Channel 132 dengan 134. Betul. Yeah. Untuk Harimau Hipster dianggotai lah. Siapa anggota-anggota Harimau Hipster? Dengar dulu, tengok. Kena support atau tak support. Asal sangat pun. Harimau Hipster tu. Okay, kita ada Ozlin. Yeah. Syuk. Syuk Waris. Waris. Waris ada. Waris. Abam. Abam. Lepas tu ada seorang ni yang Jamal Tetsu. Dia famous juga lah buat benda-benda yang macam. Vine dekat YouTube. Ada seorang lagi, sekejap. Seorang lagi Tauke, lagi seorang lagi. Sabar-sabar. I nampak nama dia. Dekat satu lagi. Kak satu lagi? Kak satu lagi. Alamak, Kak ni tak ada. Kak ni tak ada. Tak. Cuba tak tadi? Aku ada seorang lagi. Ada seorang lagi, dia tujuh. Zuki. Zulin. 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 Oh, Zulin. Zulin. Betul lah. Betul lah. Betul lah. Okey, tapi kan game dia sama je setiap tahun. Ada satu dua yang baru. Ada yang baru. Ada yang baru. Dia macam mana pun mesti ada yang baru punya. Okey. Tahu lah, Abdul Syauki kan? Yelah, dia suka buat benda-benda yang baru. Tapi, okay, Tauke sendiri, kenapa Tauke rasa macam penonton dia, walaupun at first, I macam lost juga tengok game-game tu. Tapi kenapa dah orang lama-lama macam, tu, baru orang start follow. Kenapa orang suka sangat dekat Super Spontan ni? Kenapa boleh kekal sampai 5 musim? Okay, pertama sebenarnya, kalau kita perhatikan Spontan ni kan, dia melatih semua, tak kira lah pelawak, penyanyi, penonton pun. Untuk berfikir dengan pantas. Yes. Dia melatih. Kalau kita duduk daripada, kalau perhatikan, kalau awal-awal kemunculan seseorang artis tu di atas pentas super spontan, mula-mula dia orang akan gagap. Tapi bila dah lama-lama kan, tuk. Biasanya seminggu sebelum tersingkir mesti tiba-tiba laju. Biasanya yes. Kan? Selalunya jadi macam tu.